kawan baik. Akhirnya kita sampai di Bebek Waras Cak Topa. Lokasinya di Jalan Raden Inten, Pondok Kelapa, atau orang menyebutnya dekat BKT Banjir Kanal Timur. Ya, tinggal klik aja di Jalan Raden Inten, Klender, Buaran, Duren Sawit, Jakarta Timur. Ini udah lama saya pengen nge-vlog di Bebek Waras Cak Topa. Halo Cak Topa, apa kabar? Mudah-mudahan sehat terus Cak Topa, sukses. Ini kita baru sampai pukul kurang lebih 8 malam. Mau nyobain bebek warasnya Cak Topa dengan sambalnya yang luar biasa. Ayo ikutin. Lokasinya enak dan luas. Sayang Cak Topanya lagi nggak di sini. Itu sahabat saya lumayan lama dan saya pengagum racikan bebeknya Cak Topa. Mudah-mudahan sehat Cak Topa. Saya sudah ada dan sudah menunaikan janji saya untuk nge-vlog tentang bebek warasnya ini. Sambalnya katanya luar biasa. Cuman karena saya nggak senang pedes, jadi ya nanti kita cek menunya. Di sini itu namanya minuman Monjito. Ini Monjito itu ada daun mint sama apa ini namanya nih? Kita lihat dulu. Di sini minumannya es lime, daun mint, jeruk nipis dan daun mint ditumbuk diberi soda dan es batu. Ini minuman favorit saya di Bebek Waras Cak Topa. Kita cobain. Seger. Karena datangnya agak malam, nggak kebagian daun mintnya. Kalau daun mintnya ada, waduh itu terasa banget. Ini ada jeruknya. Mantap banget, seger. Ini jeruknya ini banyak. Jadi penurun kolesterol wajib dicoba kalau ke sini. Mantap kawan baik. Nah kawan baik, ini salah satu minuman masa kecil yang jarang orang milenial tahu. Ini namanya Saparilla, ya kan? Nah, ini rasanya mirip-mirip yang terkenal itu, tapi waktu kita di kampung itu banyak banget yang doyan minum ginian. Ini Ian itu pilihnya Saparilla. Kalau kita udah minumannya minuman yang lebih hati-hati, jadi Monjito. Kalau Ian kita suruh minumnya ini, pokoknya mantap. Kawan baik, menu sudah tersedia di Bebek Waras Cak Topa di Raden Inten, Duren Sawit.
Nah, ini sudah tersedia semua. Tapi menu andalannya di sini itu ya serba bebek. Tapi ada yang anomali nyebrang, pesan dari tim Nur Eswan Channel itu pesannya ayam. Ada juga yang peminat ayam tuh ada. Ini ayam bakar. Tapi yang ini itu bebek goreng. Nah, gitu. Ini sate bebek. Sate bebek apa? Taichan. Gitu. Jangan lupa tahu tempe. Kemudian ini kangkung. Ini pecel. Ya kan? Nah, saya sendiri itu memilih bebek cabe ijo. Wah, ini udah lengkap. Jadi tim Nur Eswan Channel sedang akan melahap menu-menu andalan di Bebek Waras Sabtova. Jadi kita akan mulai makanannya. Jadi kita harus nyobain. Bismillahirrahmanirrahim. Saya suka dengan kangkung. Kangkung ini makanan masa kecil saya. Dulu nggak pernah beli waktu di kampung. Jadi ngambil dari sawah. Gitu. Nah, ini makannya jangan pakai sendok. Tapi pakai tangan langsung. Nah, ini luar biasa. Jadi kita nikmati kawan baik semua. Wah, ini mantap ini. Ini cabai hijaunya. Kita mulai. Bismillah. Sensasinya luar biasa. Jadi bebeknya itu banyak. Kita coba lagi biar sensasinya ketemu pakai cabai hijau. Jangan lupa kangkungnya juga. Mantap. Jangan lupa tahu. Tahu ini menu favorit juga untuk menemani bebeknya. Satenya perlu juga dicobain. Satenya seperti apa rasanya? Pokoknya mantep banget. Kita hajar terus. Alhamdulillah kita masih bisa menikmati bebek dengan cita rasa andalan dari chef Cak Topak. Kangkungnya mantap. Kita nanti lanjutin makannya. Nah, ini yang belum dicoba. Pecelnya juga harus dicobain. Jadi kangkung udah. Nah, pecelnya ini. Mantep. Bumbu pecelnya amat sangat terasa. Paha bebek. Oke, kita lanjutin dulu makannya.
biar tim yang lain juga makan. Kawan baik, baru saja kita selesai menyantap menu bebek waras Cak Topa. Tadinya perut saya lempeng, sekarang agak menggunung karena kenyang dengan menyantap apa tadi, bebek cabe hijau. Jadi menunya di sini enak banget, harganya terjangkau. Jangan lupa mampir setelah nonton Nur Iswan Channel. Highly recommended, yang doyan bebek, mampir ke Bebek Waras Cak Topa di Raden Inten. Kebetulan tidak jauh dari banjir kanal timur. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen setelah nonton Bebek Waras Cak Topa. Terima kasih.